Welcome back to my YouTube channel aku, Iko Kumi. Jadi di sini video benar-benar terlihat aku pagi-pagi udah mandi, udah make up. Tapi kayaknya gigi aku ada sedikit lipstick ya. Bekas lip tint gitu loh, tapi udahlah enggak apa, enggak kelihatan kan. Jadi di sini aku mau unboxing time. Paket ini baru sampai kemarin sore. Sebenarnya nggak mau di unboxing sih, tapi karena ini Shopee haul dan aku juga suka, kita akan buka dan kita akan lihat ya seperti apa isinya dengan harga 200 ribuan. Oke, sebentar. Ini paketnya lumayan besar guys. Ini sebesar ini. Unboxing dulu bener. Nah ini aku bingung nih mau mulai bukanya dari yang mana dulu. Tapi kita bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, insya Allah aku siap menjadi pendamping hidup. Insya Allah aku terima segala kekurangan kamu. Itu kan yang lagi viral di TikTok loh, yang soundnya apa namanya, orang lamaran. Aku juga buat sih di TikTok, kayak lucu aja gitu, kayak lagi ngebayangin suatu saat kalau nanti ada yang lamar. Jadi kita latihan dulu deh. Oh, wow, ternyata ini kayu. Ini kayu nih. Dikira aku cuma kardus gitu ya. Bentar. Guys, ternyata ini tuh bukan kardus tapi lebih ke triplek ya. Triplek. Tapi aku bingung ini kumaha ieu bukanya. Oh, kayaknya somatipnya hanya di itu aja. Guys, ternyata dalamnya kayak gini. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngeri banget nih. Menurut aku ya, dari packagingnya tuh bener-bener aman banget. Wow, ih sumpah bagus. Ih, cute gak sih? Dan ini lumayan loh. Ya Allah, bener-bener apa ya, bagus banget, lumayan tuh. Ini tampak belakangnya dan ini tampak depannya. Ya Allah, muka gue bersinar banget. Aduh, itu glowing atau berminyak pun nih seperti ini tuh. Dan ini sebenarnya ada dua pilihan, ada yang belt sama strap. Ini aku pilihnya strap karena kayaknya kalau bel itu dia tau nggak kayak apa, kayak gesper, mungkin kayaknya bisa dipanjangin dikecilin gitu, cuma aku nggak tahu, kurang paham. Nah terus buat yang nanya, aku nanti akan kasih linknya kalau kalian mau beli. Ini aku belinya di Shopee, namanya di Furnitures
tulisannya Furnides, dibacanya Furnides. Dan ini pengirimannya dari Jepara, guys. Tapi lumayan harganya, ongkirnya lumayan, tapi kan aku pakai Shopee Pay. Jadi lumayan ada potongan sedikit. Nah, terus ini aku yang diameternya 37 cm. Terus ini dia motif kayu PVC decosit laminated. Nah, seperti itulah. Nah, terus aku strap atau belt, ini bahan kulitnya ternyata sintetis. Paku hiasnya dari kayu jati. Finishing natural. Memang sih di Jepara itu terkenalnya dengan furnitur, ya. Furnitur apapun itu biasanya dari Jepara kalau menurut aku. Nah, terus di sini testingnya udah lumayan banyak juga dan yang beli juga udah lumayan. Nah, di sini ada banyak warna sih. Ada warna kuning, orange, pink panta, merah. Sebenarnya bukan warna kacanya ya, cerminnya, tapi warna strapnya. Ini aku pilihnya yang warna putih karena ini tema rumahnya coklat, jadi kayak putih tuh bagus aja gitu, matching aja. Nah, terus di sini ada dua model, guys. Ada strap sama belt. Kalau belt itu dia yang kayak ada gespernya gitu, tapi kalau yang kalau strap nih kayak gini, kayak polos aja. Dan ini aku terinspirasi dari Pinterest karena banyak banget di sana gambar-gambar yang bagus. Dan yang diameternya ini tadi aku udah jelasin ya, 37 cm. Ini dari Jepara pengirimannya. Menurut aku ini cermin yang lumayan banyak testinya, jadi udah terpercaya ya gitu. Ini aku lihat di Shopee dia terlaris nomor 10 sih, tapi ya lumayan lah dengan harga kemarin aku beli sebentar, mana sih? Dengan harga Rp177.300 yang tadinya harganya Rp197, guys, karena ini lagi diskon jadi cuma Rp177. Nah, sama ongkirnya berapa kalau kalian mau tahu? Ongkirnya itu Rp42.000, lumayan ya, tapi karena ini pengirimannya dari Jepara dan aku pakai Shopee Pay jadi hanya Rp20.000. totalnya totalnya 199.300 ya, 200-an lah ya dengan harga segini. Dan ini bisa dikembalikan 100% jika pas datang pecah. Jadi ini packagingnya menurut aku lumayan, walaupun dia bukan kayu tapi pakai triplek, tapi lumayan aman lah ya. Dengan harga 200 menurut aku mau kaca seperti ini. Ini bagus loh, jadi kayak apa ya, walaupun kecil tapi lucu. Kalian tahu gak sih kaca-kaca Pinterest gitu? Mungkin yang tahu ya tahu kali ya, yang nggak tahu ya udah sok atuh cari tahu. Ya udah, okay. Gitu aja video dari aku. Nanti aku akan kasih linknya di apa, di box itunya, box apa ya. Udah gitu aja ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dah. Bye.